satu dua, nah, satu dua, bagus nih, senyum ini. Ini adalah kapal yang ini mengamankan talinya. perairan Cilacap. Hah, ini Oh iya, ini talinya ya, di tepi sini talinya. ya. Oh iya benar. Ini adalah dermaga Seko, atau ini adalah dermaga Pangkalan TNI AL. Lokasinya Jalan Sudirman, lurus masuk sampai mentok. Nah, itu langsung ketemu Pangkalan TNI AL. Persiapannya lihat dari sana aja, dari sini lah. Nanti dibukanya iya, itu kan nanti jam 10. Sekarang jam berapa? Iya, kalau mau lewat sana, Kak, mau lewat sana enggak? Enggak lah. Hah? Enggak lah, kita lihat sini aja. Kita lihat kapalnya dulu. Goyang-goyang tahu ya. Goyang-goyang. Ini adalah kawasan Sleko atau Dermaga Seko, dermaga penyeberangan untuk menuju apa ya? Kampung laut. Tuh, bisa tuh bendera nih. Ini kapalnya tuh. Jadi di depan tuh. Eh? Jadi di depan. Oh iya. Udah. Kapalnya maju kok di sini tuh. Persiapan untuk. Bop. Di sini yang di sini. Langsung di depannya, awas senjatanya itu. Sampai deh kita di kapal apa dek namanya dek? Kapal Serayu. KAL Serayu ya. KAL Serayu adalah KAL singkatan dari apa yo? Kapal Angkatan Laut. Kapal Angkatan Laut Serayu ini adalah kapal milik TNI AL. Eh? Ini mau tidur. Standar, Mbok. Surung sih. Udah. Standar. Nah, ini adalah kapal TNI AL. Ini lihat dari sini. Ini adalah kapal yang berpatroli untuk mengamankan perairan Cilacap. Nah, inilah kapal KAL Serayu, tuh tulisannya tuh terdekat yang itu merah tuh. Itu. Nah, ini KAL Serayu. Nah, kapal Angkatan Laut Cilacap. Gede ya, panjangnya berapa? Panjang sekitar 28 meter. Lebih panjang itu. Gede itu. Mana? Oh iya, itu su kapal bawa itu apa ya? Batu bara. Sini foto di sini. Sini. Keren pakai baju sekolah kok. Dari sini bagus. Sini udah diem sini yo. Bener yo. Nah, hop tuh kelihatan bendaranya bagus dek. Ini ada sini dong. Kan kapalnya udah pakai satu dua kayak gini apa gimana? Satu dua. Nah, satu dua. Bagus nih, senyum ini. Ini adalah kapal yang mengamankan perairan Cilacap. Oh iya, ini talinya ya, di tepi sini ya. Oh iya benar.
Ini adalah dermaga Seko, atau ini adalah dermaga Pangkalan TNI AL. Lokasinya Jalan Sudirman, lurus masuk sampai mentok. Nah, itu langsung ketemu Pangkalan TNI AL. Sebelah sana tampak Pulau Nusa Kambangan, itu pelabuhan Cilacap dengan muatan kapal menurunkan batu bara. Nah, itu adalah Pulau Nusa Kambangan. Sebelah utara sana, utara kulon, Jojok Kota Baru. Lor itu asap dari Pertamina. Kenapa? Ini adalah dermaga Seko. Itu kapal itu mana, Dek? Kapal yang Banawa itu apa ya? Kapal Banawanya loh dulu yang di mana? Enggak ada. Yang buat wisata loh, yang kapal wisata bahari apa itu ya? Oh iya, itu kapal Banawa, iya benar. Yang tulisan kapal wisata bahari itu kapal Banawa. Iya, kok enggak pernah dipakai pelesir kok ya. Enggak lah, sini. Nah, ini adalah kapal yang dijadikan kenapa? Narik sih kuat. Narik kapal. Ya enggak lah, itu diikat sana juga kok. Maksudnya kuat enggak sih? Ya enggak lah, ya kalau gede banget kok. Ini adalah itu yang gede. Iya, apa namanya? Sekarang tanggal 10 November, jadi untuk Hari Pahlawan ini Pangkalan TNI AL Cilacap mengadakan pameran sejarah untuk hari ini. Jadi dibuka untuk umum dan gratis. Silahkan yang mau eksplor kapal KL Serayu, lokasinya di jalan Sudirman atau di Dermaga Seko. Dermaga Seko ini adalah tempat penyeberangan menuju Kampung Laut. Kampung Laut itu di sebelah sana, jauh. Jadi untuk perjalanan sekitar 2 jam apa ya, naik kapal. Kapal perahu seperti ini. Itu coba tes. Iya. Silakan yang mau eksplor kapal Angkatan Laut Serayu, kapal milik Pangkalan TNI AL Cilacap yang bertugas mengamankan perairan Cilacap. Silakan eksplor, nanti dibuka pukul 10 sampai dengan pukul 5 sore. Dan untuk umum juga gratis. Udah siang, Dek? Kita berangkat. Foto dari sini enggak bagus enggak, Dek? Itu kapal patroli yang kecil itu ya, ada ya. Oh, itu adalah satu lagi patroli yang kecil. Oh, dari sini, Dek, bagus nih. Nyender di sini. Nyender di sana ya. Nah, nyender. Udah lah, situ aja ngapain. Ini nyender. Nah, itu bagus. Ceritanya aja kayak gitu. 1, 2. Ini bagus kok. Ini apa? Kapalnya kelihatan panjang. Di sini lagi 1, 2. Oke. Yuk, kita berangkat sekolah. Menuju sekolahnya Aurel Faiza Fitria.